Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial cara mengajukan monetisasi YouTube menggunakan HP. Pertama, buka aplikasi monetisasi yang sudah dibuat kemarin. Jika teman-teman belum memilikinya, silakan dibuat dulu dengan cara mengikuti video yang direkomendasikan di atas atau video yang ada di deskripsi video ini. Setelah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu klik daftar sekarang. Agar channel YouTube bisa dimonetisasi, ada tiga langkah yang harus dilewati. Langkah pertama, klik mulai saja. Ini kemarin tidak terekam. Selanjutnya, klik mulai pada langkah kedua. Langkah kedua ini adalah mengaitkan channel YouTube ke akun AdSense. Terdapat dua pilihan, yaitu sudah memiliki akun AdSense atau belum memiliki akun AdSense. Jika belum memiliki akun AdSense, pilih yang pertama dan login menggunakan alamat email. Ini adalah tahap pembuatan akun AdSense. Kemudian isi data yang diperlukan. Saya sarankan untuk mengisi data ini harus sesuai dengan data yang ada di KTP. Masukkan nomor HP yang aktif.
Jika sudah memasukkan nomor HP yang benar, namun terdapat pesan warning seperti ini, dilanjutkan saja karena ini kesalahan dari AdSense-nya. Setelah semuanya benar, lalu klik kirim. Tunggu hingga dialihkan lagi ke channel YouTube kita. Sampai di sini kita sudah selesai di langkah kedua. Ini tinggal menunggu saja. Biasanya pada langkah kedua ini memerlukan waktu sekitar 8 jam. Jika sudah selesai, maka otomatis melanjutkan ke langkah ketiga. Untuk langkah ketiga biasanya paling cepat 1 hari dan paling lama 1 bulan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.